Baiklah, Assalamualaikum. Selamat sejahtera rakan-rakan yang menonton rancangan ini pada malam ini. Selamat bertemu kembali, selamat bersua ya dalam PGSM e-learning online training. Ya, pada malam ini kita akan berbincang, kita akan belajar satu lagi topik baru ya melalui PGSM e-learning online training. Ya, tajuk kita malam ini ialah tentang Google Sheet. Ya, saya harap rakan-rakan di luar sana telah pun bersedia untuk sama-sama meneroka Google Sheet pada malam ini. Jadi sebelum pergi lebih lanjut, ya, saya perkenalkan saya Dr. Nurhana, ya, pegawai SIC Plus dari PPD Kuala Pilah yang bertugas selaku moderator, dan pada masa yang sama saya juga merupakan streamer pada malam ini. Jadi bermakna saya sedang mengawal pentas yang rakan-rakan semua sedang perhatikan, sedang saksikan pada malam ini, ya. Okey, bersama-sama saya hari ini ialah penceramah kita pada malam ini. Saya perkenalkan Cikgu Zafran bin Osman. Ya. Cakap hai Cikgu Zafran. Hai. Hai. Kita Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Kita dengar ya suara Cikgu Zafran. Okey, saya berikan sedikit bio data tentang Cikgu Zafran ya. Beliau merupakan guru sains ya yang sekarang sedang bertugas di SK Taming Jaya, Balakong, Selangor ya. Okey, Cikgu Zafran merupakan MIE Master Trainer, dan pada masa yang sama beliau baru sahaja berjaya ya mendapat Google Certified Educator ataupun GCE Level 1 ya melalui D5 yang disediakan oleh Kerajaan Malaysia. Jadi bagi rakan-rakan di luar sana yang mana yang masih belum ya memiliki GCE, dialu-alukan, silakan ya mencabar diri untuk mendapatkan GCE. Okey. Seterusnya Cikgu Zafran juga merupakan AJK bagi Persatuan Guru STEM Negeri Selangor ya, dan beliau juga merupakan jawatankuasa pembina modul perintegrasian PDP KPM. Ya. Jadi malam ini Cikgu Zafran akan berkongsi dengan kita ya tajuk ya ialah Google Sheet. Okey. Okey, jadi sebelum saya pergi lebih lanjut ya, saya bacakan sedikit beberapa maklumat ya berkaitan dengan PGSM online learning ya. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan di luar sana, PGSM e-learning online training terbuka kepada semua warga pendidik di seluruh dunia ya, kerana kita menggunakan platform YouTube. Jadi boleh dicapai dari mana-mana sahaja. Dan sijil ya bagi penyertaan akan diberikan kepada ahli persatuan PGSM sahaja. Okey, guru tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semua boleh melayari www.pgsm.edu.my untuk mendaftar sebagai ahli PGSM. Ya, ahli perlu mendaftar. Okey, untuk mendapat SPL KPM ya, ahli PGSM perlu mendaftar kod aktiviti dalam sistem SPL PGSM untuk mendapatkan sijil ya, dan pendaftaran akan ditutup 1 jam selepas tamat aktiviti latihan ya, dan sijil hanya boleh dimuat turun atau dicetak setelah status pelaksanaan disahkan sebagai ya dan borang refleksi khas dalam sistem SPL PGSM lengkap diisi. Okey. Baiklah, Cikgu Zafran dah bersedia ke? Ya, dah sedia. Okey, jadi jadi tanpa melengahkan masa, ya, saya serahkan pentas ini atau stage ini kepada Cikgu Zafran. Okey, silakan Cikgu Zafran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang menonton pada malam ini. Dan okey, mungkin ada yang perasan kenapa saya pakai mask malam ni. Okey, ini adalah salah satu daripada filter yang saya guna untuk yang saya dah ajar masa Google Sheet hari tu kan. Okey, jadi kita praktislah.
Okey, seterusnya kita terus kepada apa yang kita nak belajar malam ni, iaitu Google Sheet. Okey, jika ada sebarang soalan, boleh tak boleh tanya di ruangan komen, nanti moderator akan tolong bacakan. Okey. Mungkin apa yang saya nak kongsi ni mungkin ada yang sebab kita hanya ada masa satu jam, kita nak kongsi semua mungkin tak dapat. Jadi saya hanya pilih beberapa perkara yang saya akan kongsi malam ni, dan mungkin ada yang kita ada masa kita boleh kongsi juga apa yang rakan-rakan tanya. Okey, boleh eh? Okey, so sebelum tu kita tengok sini. Okay, saya share screen dulu lah ya. Okey, cikgu silakan Cik Zafran. Okey. Boleh nampak tak? Saya nak besarkan. Okey. Kalau ikutkan yang saya kumpulkan, yang saya rancangkan, kita ada 15 objektif kita malam ni, iaitu maksudnya kita berjaya saya sampaikan dan juga rakan-rakan berjaya terima apa yang saya sampaikan ni. Kalau ikutkan nampak banyak, ada 16 sebenarnya. Tapi sebenarnya dia hanya apa feature-feature yang ada dalam Google Sheet yang kita rasa kita tak perasan, tapi sebenarnya banyak membantu kita untuk memudahkan kerja kita dekat Google Sheet. Okey. Okey. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama mungkin ada yang tak tahu lagi kat mana Google Sheet. Saya anggap ada sebahagian yang memang dah tahu, ada yang belum tahu, dan ada yang mungkin dah lebih mahir daripada saya. Okey, tapi kita kongsilah juga kan. Okey. Pertama, untuk buka Google Sheet ni, okey, kita pergi dekat Omnibox dekat atas ni. Kita taip je sheet.new. Okey, sheet.new, kita dia terus bawa kita kepada Google Sheet yang baru. Okey, baru. Okey, dan dia akan terus simpan. Jika kita masukkan title ni, dia terus simpan kita punya maklumat tu, kita punya file ni di dalam Google Drive kita, di dalam akaun mana. Katakan macam contoh malam ni saya gunakan akaun PGSM, jadi dia akan simpan dalam Drive PGSM. Okay, contohnya kita letakkan contoh kat sini. Contoh, okay. Dan kita tekan enter saja. Okey, kita boleh nampak saving. Okey, ini cara yang pertama lah kita nak buka Google Sheet. Okey, cara yang kedua, kita pergi dekat Google Apps ni. Okey, cara yang kedua kita pergi dekat Google Apps. Okey, ada simbol 6 ni. Kita klik saja, turun di bawah. Jika tak ada dekat sini, kita boleh turun di bawah ni. Dia banyak ada di bawah ni, okey. Seperti biasa kita buka je, klik dekat sini, dia akan bawa kita ke paparan yang macam ni. Okey, dia bawa paparan macam ni, kita boleh pilih lah sama ada kita nak blank ataupun kita nak ambil yang dah template yang sedia ada. Bergantung kepada keselesaan kita, kesesuaian. Okey, bergantung kepada kesesuaian kita. Okey, ada template dalam template Google Sheet ni ada banyak. Okey, boleh scroll di bawah, boleh pilih yang sesuai dengan kita, yang mana kita rasa ini adalah yang paling hampir sesuai. Kalau nak betul-betul match dengan kehendak kita memang tak ada, tapi kita boleh modify lah berdasarkan template yang sedia ada. Ini kalau kita nak pilih template. Kalau kita rasa kita dah tahu dah apa kita nak buat, kita ambil blank. Okey, okay, kita ambil blank. Okey, yang ketiga kita boleh buka Google Sheet ni dari Google Drive. Yang ni saya paling suka guna macam ni. Okay, sebab apa? Sebab saya boleh buat siap-siap. Contohnya saya nak buat kerja tu dekat folder cabaran apa webinar. Okay, saya buka folder webinar dan saya tekan new.
Okey, dekat tepi ni dia dah ada dah Google Sheet. Okey, kita boleh klik kat sini. Saya pada tab pilih sama ada blank spreadsheet ataupun from template. Okey, kita pilih saja dan automatik Google Sheet kita tu akan ada dalam folder yang kita buka tadi. Okey, kalau yang kita buat daripada kedua-dua tadi tempat, ia akan ada di luar ni. Jadi tak tersusun. Okey, contohnya macam saya dah kita buat yang pertama tadi, saya katakan contoh tadi, ia berada di luar folder. Jadi kita kena gerakkan dia. Banyak kerja ya. Jadi banyak langkah-langkah kita nak simpan file tu dalam folder yang sepatutnya. Okey. Okey, boleh ya. Ini secara ringkaslah cara nak buka Google Sheet. Okey. Ini secara ringkas. Okey, ini basic. Okey, macam mana nak buat Google Sheet ni? Basic. Okey. Kemudian yang kedua kan, kita selalu dapat file dalam bentuk Microsoft Excel ataupun kita upload file dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi kadang-kadang kita nak buat kerja guna Microsoft Excel ni. Okey, contohnya yang ni saya kena, ini daripada Excel saya ambil data, dia akan keluar macam ni kan. Jadi setiap kali kita nak buat kerja dia akan keluar macam ni. Jadi kita rasa tak seronok lah. Okey, kita rasa tak seronok dan kita kena klik banyak kali. Okey, berbeza dengan kalau dia dalam bentuk ni. Okey, jadi bila kita dapat data dalam bentuk Excel, okey, jadi macam ni. Okey, kita boleh convert, tukarkan dia daripada Excel tu kepada sheet. Okey, dengan cara kita, ini paling mudah lah. Kita buat macam ni, file, kita save as. Okey, boleh save as Google Sheet. Okay, klik saja save as Google Sheet. Nama folder akan sama. Okey, nama folder ni akan sama. Okey, kalau kita tengok dekat, kita tutup balik dekat sini, kita akan dapat satu dalam bentuk, masih lagi dalam bentuk Excel dan satu lagi dalam bentuk sheet. Okey, berbeza. Okey, jadi perbezaan dia, okey, kita tutup. Boleh tengok apa perbezaan dia. Dalam bentuk sheet ni, okay, yang di atas ni, bila kita buka, dia terus buka kepada sheet. Okay. Jadi, lebih mudah. Okay. Boleh dapat kat situ kan? Ini contoh. Okay, ini contoh. Okay. Maksudnya selesai. Sebenarnya sekejap je. Nampak macam banyak. Tapi sebenarnya, hanya dia langkah-langkah mudah. Okay. Bila kita dapat macam ni, kita dapat contohnya kita dah sediakan macam ni. Okay, contoh macam ni. Kedudukan dia tak, okay, yang seterusnya iaitu kita buat autofit. Macam mana nak buat autofit dalam masa yang ni banyak-banyak ni. Kadang kita nak buat klik satu-satu lambat kan. Kalau ada 5-6 jadi lambat. Jadi kita highlightkan sampai semua. Okay. Kemudian boleh resize column. Okay. Highlightkan. Right click. Resize column. Okay. Mungkin kita nak letak, sebab setiap ruang-ruang ni dia tak sama size dia. Jadi kita siapkan fit to data. Okay. Dia automatic fit data. Okay. Sebelum tu saya terlepas satu perkara. Untuk pengenalan kepada Google Sheet ni, kita kena faham dulu pengenalan dia. Okey, minta maaf ya. Excited sangat nak terangkan sampai terlupa. Okey, first ini adalah kita kena berkenalan dulu dengan Google Sheet ni. Okey, ini adalah layout. Google Sheet dengan Google Excel ni sama je. Bentuk dia sama. Okey, bentuk dia sama. Okey, cuma platform saja berbeza. Kalau yang Excel platform dia Microsoft. Kalau yang ni platform dia adalah Google. Jadi platform saja berbeza. Kegunaannya adalah sama. Boleh dikatakan adalah sama. Okay, first kita kena tengok pada Google Sheet ni adalah ruangan untuk kita letakkan nama file kita. Okay, nak letak nama yang sesuai dengan kerja yang kita nak buat lah. Okay, kemudian ini adalah menu. Okay, pada ruangan ni menu. Dia ada file, edit, view, insert format, data, tool, as on dan help. Okey. Kemudian di ruang atas A, B, C, D, E, F, G sampai lah kita kita tak boleh nak sebut dah banyak sangat adalah kolom.
kolam hiding. Okey, hiding ni. Okey, dan sebelah sini okey ialah row hiding. Okey, yang 1 2 3 4 5 sampai lah infinity tu dia adalah row hiding. Okey. Bila kita sebut saya sebut kolam bermaksud okey inilah ruangan kolam. Bila saya sebut row, row 16 contohnya. Inilah ruangan row dia. Bila saya sebut kolam F, inilah. Dan titik persilangan di antara kolam dengan row ni, dia adalah cell. Okey, contohnya, kita panggil kat sini row C, apa row, sorry, kolam C, row 4. Jadi cell C4. Bila kita rujuk kepada C4, dia berada di sini. Kalau yang di sini, di titik pertemuan ni, dia adalah F16. Okey? Okey. Kemudian ini adalah shortcut-shortcut yang ada. Okey, kita kena explore lah satu-satu apa kegunaan shortcut-shortcut ni. Okey, boleh ya? Eh? Okey, kita teruskan balik semula kepada pengenalan. Ini pengenalan. Kita mulakan semula kepada autofill dah selesai. Okey. Okey, kita balik kepada cerita kita tadi. Okey, kita dapat data, biasanya kita akan dapat data yang mentah. Bila kita buat Google Form ataupun kita buat survey melalui Google Form, kita akan dapat setiap orang yang hantar data tu, dia akan hantar walaupun kita dah buat peringatan, betul tak? Kita dah buat peringatan dekat situ, huruf besar semua ataupun bagi, kita ambil contoh, bagi yang amatur buat Google Form, dia tak setting data tu huruf besar semua. Kalau tak masuk huruf besar dia salah. Okey, kita belajar dari situ, okey. Katakanlah kita dapat data ni ataupun kita terlupa untuk ingatkan murid huruf besar, nak ingatkan orang yang menaip tu yang masukkan data tu huruf besar semua atau huruf kecil semua. Ataupun kriteria-kriteria yang sepatutnya. Jadi kita nak tarik satu-satu balik nama ni agak sukar, betul tak? Kalau ini 17, kalau kita dapat beratus, macam mana kita nak buat? Sedangkan kita nak bagi data kepada orang mesti dalam keadaan yang paling sempurna. Kalau tak boleh 100% pun, 90% sempurna. Dan tersusun, kemas, cantik. Okey. Macam mana kita nak buat supaya data kita semua huruf kecil atau nak buat huruf besar semua, contohnya nama lah. Nama. Macam ni nama dia dah buat huruf besar dua-dua kan. Bagi contoh yang ni, M sahaja huruf besar. Muhammad ni sahaja huruf besar. Daniel Irfan huruf kecil. Kan kita nak kena type satu-satu, ada satu perkara yang leceh. Betul? Okey, satu perkara yang leceh. Jadi kita nak tukar kepada huruf kecil semua. Macam mana cara nak tukar kepada huruf kecil semua? Okey. Okey, pertama untuk tukar pada huruf kecil semua, senang je. Okey. Sebenarnya saya dah buat contoh. Okey. Untuk cepatlah. Pertama, macam mana? Cikgu type saja. Nampak ke? Saya besarkan sikit ya. Okey. Macam mana nak buat jadi nampak huruf besar, huruf kecil semua? Okey, pertama kita taip sama dengan. Okey, taip sama dengan lower. Bila kita taip sama dengan lower, okey, kita taip sama dengan L, L lower, dia akan automatik keluar lower. Okey. Klik saja lower tu. Kemudian cikgu okey, bila klik saja lower tu, kemudian pilih cell mana yang kita nak besarkan dia tu. Okey, kita pilih cell ni. Contohnya saya nak besarkan cell B3. Okey, saya klik saja dekat B3, kemudian tekan saja klik saja enter. Dia automatik. Okey. Jadi untuk selesaikan di bawah, tak perlu tarik semua cikgu eh. Kita tarik saja, seretkan, letak saja mouse di bucu. Okey, letak saja mouse di bucu. Maaf. Okay. Tak apa, biar je. Okey. Letak saja mouse di bucu dan seretkan ke bawah. Automatik nama ni dia akan buat huruf kecil semua. Sampailah kita nak buat yang mana. Okey. Sampailah ke bawah 17 tadi kita nak buat. Okey. Kita seret saja sampai 17. Okey. Okey. Boleh eh? Itu huruf kecil. Tapi kita nak juga data kita huruf besar.
Okey, kita nak juga data kita huruf besar kan? Huruf besar. Kita nak huruf besar. Macam mana nak buat huruf besar? Okey, huruf besar senang saja. Sama juga macam tadi, kita buat sama dengan. Okey, kita type. Kita type sama dengan juga. Kalau tadi kita type lower kan? Kita, yang ni kita tak guna lower lah. Kita guna huruf besar. Okey. Huruf besar tulis apa. Okey, dah ada apa. Okey, macam tadi juga kita type, kita pilih B3. Okey, kita tekan enter, automatik dia akan jadi huruf besar semua. Nama huruf besar semua. Sebab ada data yang kita guna huruf besar semua, ada data. Tapi huruf kecil semua ni kita tak gunalah untuk nama. Ini saya bagi contoh saja cikgu . Okey, kita guna untuk kesesuaian. Ini saya buat contoh untuk memudahkan nampak perbezaan kan. Tapi kita juga nak huruf kecil dan setiap nama tu, kalau nama orang tu, huruf pertama sahaja huruf kecil. Kita panggil proper kan. Okey, yang ni sama juga. Kita type sama dengan, kemudian type proper. Okey, kita ada dah cadangan proper. Kemudian pilih style yang kita nak tukar tu, proper. Okey, kita akan dapat macam ni dan kita akan seret saja sampai ke bawah. Kita akan dapat nama huruf pertama bagi nama tu. Macam contoh tadi kan, kita tengok Muhammad Daniel Irfan tadi, kalau kita tengok di sini. Okey. Tengok kat sini. Kita tengok kat sini. Muhammad Daniel Irfan tadi, Muhammad D-I ni huruf kecil. Kat sini dia akan jadi D-I huruf besar. Proper. Okey, maksudnya kat sini dia lebih nampak cantik lah, elok lah nama tu. Okey, sesuai. Okey. Okey, itu untuk huruf kita nak tukar kepada huruf besar dan huruf kecil. Okey, cikgu. Selesai . Okey. Okey, kemudian yang ke nombor 4. Okey, selesai nombor 4. Saya rasa boleh habis awal ni kot. Okey. Kemudian jadi kita nak dapatkan data daripada sheet lain kepada kita ni. Okey, macam mana kita nak masukkan data yang kita dah dapat ni kan? Okey. Yang ni senang je. Kita masuk pergi pada insert. Okay, tak besar sangat, saya tak nampak. Okey. Kan. Okey, maaf ya. Okey. Saya nak ajar yang ni dulu. Okey, saya nak ajar macam mana kita nak duplicate sheet yang kita dah ada ni kepada yang baru. Kadang-kadang kita nak masih lagi kita nak guna benda ni yang sama. Contohnya tapi kita dah siap dah. Contohnya kita dah siap buat kotak yang sesuai, cantik, tersusun. Okey. Kita buat box yang cantik, tersusun dan kita cuma nak guna box tu kita tak. Kalau kita copy, contohnya kalau kita copy macam ni. Kita copy macam ni. Kita copy. Kita paste. Dia akan jadi lari. Biasanya lari lah. Kita dudukkan dia lari apa semua kan. Kita tak nak macam tu. Okay, kita tak nak macam tu. Kita ada cara yang mudah. Benda yang banyak ni macam ni, kita klik saja, right click kat sini, pilih saja duplicate. Okey, kita pilih duplicate, dia akan duplicate kalau katakan size kolom ni okay, 27, contohnya size kolom ni 27, kita akan dapat dekat tempat tadi pun kita akan dapat size kolom yang sama. Itu kalau kita duplicate. Jadi ini contohnya untuk yang buat pakar perpesaan, analisa perpesaan, kita duplicate-duplicate ni benda yang sama. Okey, tapi kalau kita copy paste biasanya dia akan lari. Okey, boleh dapat kat situ . Okey. Okey, macam mana pula kalau kata, okey sorry. Macam mana pula kalau kita tak nak ni, kita dah duplicate. Okey, jadi kat sini nama
akan jadi sama, betul tak? Okey, kita nak buat benda ni, contoh ini untuk markah, ini kita nak buat untuk lain. Okey, cikgu right click saja di tempat yang ni. Kalau cikgu nak namakan sheet yang ni, script sheet yang ni, cikgu klik dekat situ. Kalau nak yang ni, copy of markah, kita right click, kemudian pilih rename. Okey, pilihlah nama apa untuk buat yang ni. Contohnya untuk kehadiran. Okey, kehadiran. Jadi sebenarnya nama tu kehadiran dah ada. Kita tukar sajalah maklumat dekat sini ataupun kita nak buat untuk markah kelas lain. Jadi kita tak payah dah pening-pening nak buat formula banyak kali, copy formula apa semua. Kita just tukar nama murid saja. Okey, faham dekat situ eh? Kita padam saja nama murid ni. Mungkin kita boleh masukkan automatik murid lain akan masuk dekat situ. Okey? Kita masukkan nama murid lain. Okey. Okey, dan kalau cikgu tak nak sheet ni, tak perlu dah kerja dia ni, ataupun cikgu memang tak nak padam, cikgu right click, pilih delete. Atau pilih delete. Kalau copy tu, kita akan pilih ke new spreadsheet lah. Okey, macam mana nak dapatkan kita nak copy daripada satu spreadsheet kepada spreadsheet yang lain. Okey, pilih new spreadsheet, kita akan dapat satu new spreadsheet baru. Okey, dan dia dah copy. Okey, ke ni pilih saja kat situ. Okey, okey, jadi kita padam yang ni, kita tekan saja okey, automatik padam. Okey, markah. Okey, tadi nama kat sini tak ada, kemudian nama ni ada. Macam mana kita nak buat supaya kita dah buat macam ni, raw data ni kat sini. Kita nak ambil nama yang kita dah siap ni, kita takkan nak copy paste type banyak kali kan. Kita boleh guna satu formula saja. Okey, formula dia ialah macam mana? Okey, saya padam balik. Okey, kita boleh kat sini pilih sama dengan, okey, boleh nampak ke? Okey, saya besarkan semula. Okay, pilih sama dengan. Kemudian kita pergi kepada tempat yang kita nak ambil senarai nama tadi. Klik sahaja di ruangan itu. Dia akan jadi keluar macam ni kan. Okay, raw, tanda seru, E3. Okay, E3 macam tu. Kita balik semula kat sini. Kita klik sahaja enter. Automatik nama tu akan ada dekat sini. Jadi data tu akan bergerak. Itulah rahsia yang selalu digunakan dalam Google Sheet ataupun Microsoft Excel. Yang kita tengok, kita masukkan satu tempat nama, contohnya macam borang apa, laporan PBD kan. Laporan PBD sekolah tu yang TP1 sampai TP5 kita masukkan dua kali setahun tu. Kita type satu tempat nama dan setiap mata pelajaran tu dah ada. Itulah rahsia dia. Okay. Jadi memudahkan kerja kita. Kita tak perlu nak type BN sekali lagi type BI dan mengurangkan meminimumkan kesilapan. Maksudnya kalau satu silap, semua silap lah. Okey, tapi kita boleh dapat betulkan setempat. Kalau kita type sini, kita tak ingat dah. Di spreadsheet yang mana kita dah type? A ke B ke C ke D ke dah betulkan ke belum? Tapi kalau itu kita nak dapat kesan sahaja kesilapan, kita terus boleh kesan. Kita boleh terus betulkan dan automatik di semua sheet tu dia dah betulkan. Okey, nampak tak kelebihan dia kat situ. Okey, kemudian kita dah ada markah murid. Kita buat ujian kan, sama ada formatif atau summative. Kita ada markah dan ramai cikgu-cikgu yang hadapi masalah untuk nak buat grade. Okay, nak buat grade ni. Jadikan A, B, C, D, E, F. Ataupun ada cikgu, saya pernah jumpa. Ini saya bukan nak merendah-rendahkan atau nak memalukan. Tapi saya kesianlah bila dia tengok dia dah masukkan cantik-cantik markah ni. Dia nak kena tengok dekat komputer, nak pilih satu-satu jadi susah. Tapi dia terpaksa print dulu, kemudian tulis A, B, C dekat grade tu, ruangan grade, kemudian dia type semula. Jadi satu kerja yang kita nak cepat zaman sekarang ni. Nak laju. Okey, nak cepat. Jadi kita takkan nak buat kerja yang berulang-ulang 2-3 kali. Jadi masa kita pun terbuang. Jadi
ada dua cara. Ada dua cara macam mana cikgu nak gradekan markah tu. Okey, pertama, cikgu boleh guna if. Kedua, cikgu guna V lookup. Okey. Cikgu saya ajar dua-dua, saya bagi tahu dua-dua. Kalau tak faham lepas ni boleh tengok balik. Okey, rakaman. Okey, untuk if. Okey, ini adalah formula untuk if. Okey, saya bahaskan untuk formula untuk if. Okey, ini saja formula dia. Okey, kena untuk markah untuk A ialah 80 kan. Jadi kita letak ruangan untuk markah C3 merujuk kepada markah 90 ni. Okey, C3 merujuk kepada markah 90. Dan lebih besar, kita letak simbol lebih besar daripada 79. Tapi markah kita 80A kan. Kalau kita letak 80 cikgu, markah 80 tu akan jadi B. Okey, lebih besar dari 80. Jadi maknanya lebih besar daripada 79. Okey, dan kita buat A, kena letak untuk guna Google Sheet ni ataupun Microsoft Excel ni, kita kena guna banyak koma. Okey, ini tanda koma, apa nama ni, tak ingatlah nama. Okey, letak A. Okey, untuk letak B macam ni, C3 lebih besar daripada 64, B C3. C3 ni merujuk kepada kolom. Kita kena perkata jika. Okey, jika dia lebih besar daripada, itu ayat panjang dia lah. Jika dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, if C3 is greater than 79 macam tu. Okey, dalam bahasa Melayu, jika C3, apa yang ada anu ni, kita panggil ni anu, lebih besar daripada 79, maka dia adalah A. Jika C3 lebih besar daripada 64, ia adalah B. Berturut-turut-turut sampailah C3 lebih. Yang ni kita kena letak 40 pula. Lebih kecil dari 40 ia adalah E. Okey. Ini C3 untuk D lebih besar daripada ni. Okey. Jadi kita tekan je enter. Jadi dia akan keluarlah markah yang kita nak. Jadi kita buat sekali. Sebab tu saya kata tadi kena pandai untuk duplicate. Jadi kita boleh buat kelas untuk kelas 1B, 1A, 1B, 1D, 1E, sampai kalau kelas kita ada 25 pun, kita tak adalah garu kepala, alamak nak buat satu-satu markah, susah kan, untuk rekod kita sendiri maksudnya ni. Dan untuk yang kelas SAP apa semua mungkin ada, tapi untuk kelas tahun 1 hingga tahun 3 biasanya kita tak ada tapak untuk buat SAP. Jadi kita kadang-kadang kita buat juga ujian bulanan pada murid, kita buat kuis, kita nak rekod untuk diri kita, betul tak? Okey. Ini untuk if. Untuk VLOOKUP macam mana? Okey, untuk VLOOKUP dia agak mudah juga, tapi ada cara dia tersendiri. Okey. Pertama cikgu kena buat score dan grade dulu. Okey, score ikutlah yang kita punya standard score kan. Score, dan score ni kena buat terbalik. Jangan buat 80 dulu. 80-100 kita kena buat daripada kosong dan menurun hingga ke 80. 0, 40, 50, 65, 80. Okey. Ini yang saya dapat markah lah. Minta maaf lah kalau ada tersilap, boleh kita ni anggaplah ini sebagai satu belajar saja. Okey. Okey, kita letak skor E. Okey, kemudian B, C, A, B, C, D, E lah. Jadi terbalik lah. Kalau kita tengok kat sini, macam terbalik je ni. Okey, tak apa. Dia memang macam tu. Kalau kita letak sini 80, dia akan baca salah. Okey. Jadi untuk VLOOKUP, dia kita type sama dengan. Okey, untuk formula ni, memang dalam Excel ni, dia mesti sama dengan. Okey. Sama dengan. Type saja VLOOKUP. Kemudian pilih anu, cell mana. Okey, untuk anu tu. C3. Kemudian koma, type simbol duit tu. Okey, kemudian hash ni merujuk kepada sini. Hash ni row hash. Cikgu klik, sebenarnya klik je kat sini. Okey, cikgu macam ni. Okey, saya tunjuk. Okey, sama dengan VLOOKUP. Okey, pilih je VLOOKUP. Okey. Okay, pilih yang kita nak buat dari C3. C3
3. Kemudian koma. Cikgu highlight je. Dari sini sampai ke sini. Okey. Dari sini ke sini, kemudian cikgu letak. Kalau guna komputer Windows, cikgu kalau tak silap saya, cikgu tekan saja F4. Dia automatik ada simbol duit ni. Okey. Simbol duit ni. Masukkan simbol duit ni. Okey, kemudian koma. Okey, cikgu letak nombor 2 sebab kita nak ambil grade ni. Grade ni nombor, dia berada nombor 2 belah kanan daripada yang kita pilih ni. Okey, faham ya? Kemudian pilih saja kat situ. Tekan enter. Okey. Kalau tak sempat salin formula ni tak apa. Kan ni boleh balik. Okey, kemudian cikgu tarik saja sampai ke bawah, dia akan dapat grade. Nampak sama kan? Grade kan? A B A A B B A C B A. Ha, sama. Maksudnya cikgu rasa mudah yang mana? Nak guna if ataupun nak guna VLOOKUP? Okey. Mana-mana yang cikgu rasa lagi senang? Okey. Kalau guna yang ni banyak nak kena type. Kalau saya, saya lebih prefer guna VLOOKUP sebab dia tak payah banyak type. Dan cuma kita buat jadual skor saja. Jadual skor ni cikgu boleh hide. Okey, cikgu boleh hide. Jadi jap. Okey, kita hide kan. Dia tak nampak lah. Okey, jadi orang tengok, wow, dah mana datangnya? Hide tak ada. Kita dalam Excel ni rahsia dia, ada benda-benda kita tak nak tunjuk, kita boleh hide. Tak macam Word. Kalau kita tak nak tunjuk, jadi dia. Tapi dia kata, habis kalau hide macam mana? Kalau nak print, dia keluar tak? Tak keluar. Okey, kalau yang kita hide tu dan nama pun dia kita sembunyikan dia, dia pun bertimbang rasa dengan kita, memang tak akan keluar apa yang kita sembunyikan tu. Okey, kalau kita tak hide, okey, jom kita tengok balik. Okey, kita tengok balik, kita tekan simbol print. Dia nampak lah, ada kat situ kan? Itu. Jangan risau. Okey, kalau dah hide tu memang tak nampak lah. Okey, selesai ya. Kita selesaikan sampai habis. Okey. Okey. Kalau kita tarik sampai habis, dia kena E lah cikgu sebab value kat sini kosong. Okey, value kat sini adalah kosong. Jadi padam je lah. Okey. Kalau nak padam, cikgu highlight je 2 macam ni. Cikgu klik delete row 20-21. Okey, delete saja. Okey, selesai. Okey. Kemudian kita buat macam ni kan. Nama murid ni masih ada. Kita nak buat satu senarai semak lah pada murid-murid kita. Macam mana kita nak buat senarai semak? Contohnya kita nak guna checkbox. Okey. Contohnya kita nak buat Excel ni, bagi saya lah, saya banyak guna Excel ni untuk menyimpan maklumat-maklumat murid saya. Okey. Okey, contohnya kalau saya nak buat penghantaran kerja rumah ataupun saya makan kerja buku latihan, nak tahu ada murid mana yang tak pernah hantar langsung. Ada murid yang sekali-sekala dia hantar. Kadang-kadang kita nak kertas, kadang-kadang kita daripada mana-mana lupa nak bawa, tertinggal, macam-macam lah kan. Kita ni manusia. Tapi kalau kita dengan telefon tu, kita sentiasa bawa telefon masuk kelas kan. Dan sangat berguna. Okey. Okey, macam ni. Okey, kita nak buat checkbox. Checkbox ni sangat best lah sebab kita boleh tanda je. Kita tak perlu nak cari icon. Okey, icon tanda right ni untuk nak tick kan. Okey, contoh kita buat rekod penghantaran kerja rumah, macam mana kita nak masukkan? Okey. Pergi kepada insert, turun ke bawah, ada checkbox. Klik saja checkbox. Automatic dia ada kat sini. Okey, dan untuk semua murid, kita tarik sajalah sampailah ke bawah. Okey. Siap. Maksudnya kita letak tarikh. Contohnya hari ni 14/9. Selesai. Okey, contohnya penghantaran kerja rumah 14/9 Muhammad Muzamil hantar
Okey, Saiful Razif hantar yang ni, hantar-hantar yang ni tak hantar balik. Okey, kita boleh tanda. Masa kita pun jimat. Cepat. Okey. Okey. Yang seterusnya, saya rasa yang seterusnya duplicate sheet dah, insert checkbook dah, drop box, drop down. Okey, untuk drop down. Okey, saya guna senarai maklumat yang ni jugalah untuk drop down. Okey, drop down. Macam mana nak drop down? Cikgu perasan tak bila kita buat Excel, kita nak pilih contoh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kita tak nak type lah. Nak nampak cantik sikit kan. Jadi kita tak perlu type. Kita cuma drop down saja. Kita akan pilih daripada drop down. Okey, macam mana kita nak buat drop down? Okey. Pergi kepada insert. Masak pula. Okey. Tak perlu. Kita pelik saja pada box ni. Okey, pelik saja pada box. Kita turun bawa. Okey, pilih data validation. Okey, dia akan jadi macam ni kan. Okey. Saya kecilkan sikit ya, saya tak nampak ruangan. Okey. Okey, pergi pada data validation. Okey. Dia dah tahu validation ni. Okey. Okey. Kita ambil list of item. Item. Okey, item ni kita buat siap-siap. Contohnya macam ni kita buat siap-siap. Okey. Sorry. List of range. Okey. Tapi item tu kita dah type siap-siap macam ni contohnya. Contoh type siap-siap. Kita klik dekat sini. Okey, pilih range yang kita nak ambil. Okey, dan pilih OK. Kemudian save sahaja. Okey, automatik senarai ni akan keluar. Kita pilihlah. Contoh nak terpilih nak pilih apa? Nak pilih Adli Faiz. Okey, pilih Adli Faiz. Ni kita boleh buat untuk hari. Okey, saya ambil contoh harilah senang. Okey, remove. Nak remove dia kan? Okey, kita ambil contoh Isnin, Selasa. Okey, kita ambil Inggeris senang seperti kita nak buat. Okey, kita pilih. Okey. Okey. Macam biasa kita nanti kita hidekan benda tu. Kita pergi data validation. Kita ambil ni, kita ambil pilih kat sini. Okey. Kita pilih data mana yang kita nak guna. Okey, kita pilih okey. Kemudian ingat ya, jangan salah ambil, ambil list from a range. Okey. Okey, kita akan dapat okey Monday. Okey. Harilah. Okey, cikgu boleh guna bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau apa-apa bahasa lain cikgu sesuai suka kan. Jadi macam biasa kita hide lah nanti. Okey, hide. Jadi orang tak nampak lah data kita. Ni contoh macam RPS, saya guna yang ni. RPS saya yang saya buat guna. RPS saya pun saya guna sheet. Sebab dia lebih tersusun. Nampak lebih tersusun, kemas, ruangan tu tak berubah. Okey, nanti kalau ada masa kita share lah kalau dia nak tengok lah. Tapi tak adalah bagus sangat aspek saya. Cuma saya guna tu dia lebih tersusun macam tu. Okey. Kalau kata cikgu kata alah saya tak nak lah, saya nak cancel balik. Okey, boleh nak cancel. Pergi balik dekat data validation. Okey, remove saja validation ni. Okey, remove dia akan automatik tak ada dan boleh padam maklumat ni. Okey. Saya rasa untuk data validation. Okey. Okey, macam kadang-kadang kita tak suka appearance macam ni kan. Okey, yang keberapa dah? Nombor 9. Okey, nombor 9 kita nak tukar macam ni kan. Maaf ya. Dah cakap ni dia. Okey. Apa tadi?
Okey. Itulah. Modify or change appearance. Okey, modify change appearance. Okey. Okey, sebelum tu saya saya tak jumpa pula dulu. Minta maaf lah ya. Okey, tak apa. Okey, okey. Okey. Macam mana kita nak tukar kita punya Google Sheet kita ni? Warna lah. Ini nak tukar warna je lah. Ini bagi orang yang suka makeup-makeup ke apa semua, kosmetik. Boleh tukar. Dekat mana cikgu nak tukar? Okey, range mana? Ini, okey, nak pilih appearance yang sesuai dengan selera warna. Okey, boleh kostum, cikgu boleh kostum. Nak biru dengan kuning, okey. Tak ada masalah, ini semua boleh ambil dekat mana tadi. Kita pergi, kalau kata nak cancel, boleh cancel je. Okey, pergi dekat okey, format. Okey, pergi alternating color. Okey, pergi pada format dan alternating color. Okey. Klik kat sini. Okey, cikgu pilihlah yang mana cikgu first cikgu ambil range dia dulu. Okey. Ambil range dia dulu, pilih range. Okey, seperti kita ni. Okey, pilih range. Cikgu untuk buat table kan. Kita ambil range. Okey, range. Pilih semua range ni. Pilih, kemudian klik OK. Kalau nak header saja, klik header. Kalau nak sekali dengan footer, klik footer. Dia akan jadi footer dia berbeza. Ada color lah. Ada color yang kita tetapkan. Okey. Contohnya kat sini header, color satu. Kalau header warna apa, kita boleh pilih. Header, kostum lah. Kalau kita nak kostum, kita macam tadi lah, kita klik kat sini. Kita pilih header dia, kita nak warna apa? Merah, apa? Merah-merah. Okey. Kemudian kita nak line kali yang pertama ialah biru, menarik, dan warna yang seterusnya ialah, tapi jangan banyak sangat color. Kalau banyak sangat nanti kita pening nak baca data kita dekat sini. Okey, kita boleh pilih dan pilih done. Okey, automatik data kita akan ada perbezaan macam ni. Okey. Okey. Kalau kata tak nak, nak cancel balik, kita pilihlah balik kat sini. Kita nak color ni. Okey, pilih kat sini. Tidak, sorry. Nanti color. Remove nanti color. Okey, remove saja. Okey. Tak adalah. Okey. Boleh eh? Kemudian. Face transform. Okey, apa benda face transform ni? Memang ada orang apa benda nak guna. Okey. Kadang-kadang kita dapat data macam ni. Kedudukan data ni kadang-kadang menyebabkan hati kita sakit. Nak buat macam mana? Nak copy macam ni. Nak copy macam ni. Kalau seorang, 17 orang bolehlah. Cikgu-cikgu, kalau dah sampai berpuluh-puluh orang, sakit jiwa juga kan. Okay, nak pilih macam ni seorang-seorang kan nama. Okey, lupakan. Okey, cikgu klik dekat sini. Pergi sampai markah mana yang cikgu nak ambil. Paling hujung. Okey, cikgu copy. Right click. Okey, kita right click. Copy. Kemudian cikgu nak letak dekat mana? Letak dekat sini. Okey, cikgu pergi paste special. Cikgu pilih paste transform. Automatic
Nampak kan? Nama, nama, markah, markah. Automatik dekat sini. Senang. Cepat. Okey. Kerja kita yang nak ambil masa tadi, kalau buat tadi saya rasa paling tak lari 15 minit. Tapi yang ni saya rasa 3-4 saat lah untuk select. Bergantung kepada banyak mana data kita ada. Ha, tak banyak. Tak lama lah. Dalam paling banyak pun 5 saat. Saya rasa 5 saat je lah. Okey. Okey, nampak mudah kan? Kalau yang data macam ni, cikgu nak tukar macam tu pun boleh. Okey. Copy. Tak. Biasa jadi macam ni. Okey, maksudnya boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Vice versa. Okey, vice versa. Okey. Sama juga. Maksudnya paste transform. Okey, maksudnya cikgu boleh nak jadikan dia menegak atau melintang. Okey. Boleh nampak kat situ kan? Paste transform. Okey, yang seterusnya conditional formatting. Okey, conditional formatting tu apa? Okay, kita balik pada markah. Okey, balik pada markah. Conditional formatting. Kalau biasa kita buat conditional formatting ni untuk kenal pasti kriteria-kriteria tertentu yang ada pada jadual. Contohnya dekat sini, mungkin kita nak kenal markah yang paling rendah supaya kita boleh bantu murid. Ataupun kita nak kenal markah yang paling tinggi untuk kita tahu. Itulah adalah murid sasaran kita untuk cemerlang. Okey. Pertama, pergi kepada format. Okey, pilih conditional formatting. Okey, pilih range. Kita tepikan dia. Pilih range. Pilih range. Okey, range saya daripada C3 kepada C19. Okey, pilih okey. Okey, kat sini kita nak buat apa? Okey, pilih. Kalau saya pilih less than. Okey, less than formula dia. Kita letaklah formula dia. Kurang daripada 70 contohnya. Okey. Maksudnya ataupun kita letak yang berapa markah, markah C 65. 65 contoh. Okey. Pilih kita nak warna apa murid ni? Kita nak apa warna apa kriteria? Sorry. Sorry. Kita balik. Okey. Kita nak Sorry. Okay. Pilih ni tadi. Okay, less than. Okay, ni kat sini 70. Okay. Tak, kena padang ini. Okay. Jadi kat sini kita boleh nampak markah murid yang kurang daripada 70, inilah dia. Okay, ataupun kita letak another rule. Ni. Pilih. Pilih untuk grade lah. Okay. Okay. Macam itulah maksudnya kita letak formula dia. Maksudnya kita boleh nampak dekat sini. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Murid ini adalah kurang markah dia dari 70. Okey. Boleh ni eh. Conditional formatting ni. Saya nak tutupkan balik. Okey. Kita jumpa. Okey, maksudnya dekat sini. Ini kita nak kenal pasti conditional formatting ni. Kita nak kenal ataupun kalau kita buat menu mungkin ada yang vegetarian, bukan vegetarian. Jadi kita boleh nampak
kita hantar dekat Rusia, okey, ini lah nama bagi kita nak sediakan makanan. Okey, contohnya kan, memudahkan kita untuk highlight. Kadang data ni dah tak tersusul. Kalau kita sort pun kadang-kadang ambil masa. Okey. Bila saya nampak if ni, saya teringat satu lagi if. If ni ada kegunaan yang tetap yang lain selain daripada kita buat grade. Okey. If ni contohnya macam ni. Ini adalah contoh kita nak ya, jawapan ya atau tidak. Jadi kita nak buat analisa untuk ya dan tidak ni bagi data yang berjumlah 212 orang. Agak nak kira satu-satu ya ni agak-agak berapa lama tak kita nak dapat apa ya ni. Okey, berapa lama kita nak dapat ya ni? Maksudnya lambatlah. Okey, kita boleh guna count if ni. Okey. Macam mana ni? Contoh macam ni kita guna count if. Okey. Sama dengan count. Count tu kita bilang. Okey. Ini yang saya dah buat contohnya. Okey, type dia saya besarkan supaya korang boleh nampak. Okay, count if. Okay. Ruangan ni E. Okay, E. Daripada E2 sampai E213 kat sini. Okay, koma. Buka kurungan. YA, ya. Tutup kurungan. Dia hanya kira ya sahaja. Okay, jadi kat sini kita akan dapat jumlah ya. Okey, kita akan dapat jumlah ya. Kalau kita nak kata saya tak nak ya, saya nak tidak. Kita tariklah tidak. Okey, kita akan dapat jumlah tidak. Okay, daripada 213 orang ni, 120 orang mengatakan tidak. Ini contohnya survey. Okey. Dan tadi kalau cikgu nak markah tidak, ni nak markah ya. Okey. Baik, kat sini ya. Okay, jadi cikgu ada dua jawapan. Satu markah tidak, satu mengatakan tidak berapa orang, satu mengatakan iya. Okay. Nampak ya? Okey. Okey. Boleh kat sini. Dan cikgu tarik saja dia automatik bagi yang lain-lain pun iya. Sebab kalau kita tak kira iya ni atau tidak untuk 212 orang, memang menyakitkan kepala. Okay. Okay, ini untuk if. Okay, if count if. Okay, untuk count if yang kedua lah. Okay. Seterusnya, apa yang kita nak belajar lagi? Grade. Okay, macam dah grade dah buat. Okay, grade dah buat. Oh, 9.59 dah ya. Cepatnya. Okay, grade. Okay, sum. Okay. Kita dah ada markah macam ni. Okay, ni bagi contoh lah. Cikgu boleh guna untuk kegunaan lain lah. Untuk sum, cikgu cikgu untuk dapatkan sum macam ni, cikgu pilih pada ikon sum ni. Cikgu pilih sum, cikgu highlight sampai ke markah sum tu, cikgu akan dapat markah sum dia. Okay, dan cikgu nak buat markah purata, cikgu pilih dekat sini, pilih average. Okay, average purata sama juga dari sini sampai ke sini. Enter. Dapat markah average dan cikgu tarik saja sampai ke bawah. Cikgu akan dapat markah purata. Boleh tahulah markah murid-murid paling banyak siapa dan purata markah paling tinggi ialah siapa. Okey. Guna juga conditional formatting tadi untuk kenal murid yang paling rendah dan juga untuk paling tinggi. Okey. Boleh eh? Dah pukul 10 dah. Pelajar kan? Okey, boleh moderator sambung sikit lagi ke tak terus habis? Boleh sambung sikit lagi okay. Tu. Tinggal sikit je tajuk ada dua lagi kan? Dua lagi. Okey. Yang ni okey, silakan okay. Zah. Yang ni macam mana kita nak tolak? Tadi kita sum. Sum tu maksudnya kita tambah je dulu eh. Sum kita tambah. Yang ni macam kita nak menolak, nak tolak
form nak tolak dua nombor, nak darab dan bahagi. Okey, untuk tambah, untuk tolak kita guna, saya tunjuk sajalah ya. Okey, sebab masa pun. Okey, untuk tolak boleh tengok formula dekat atas ni. Untuk tolak kita guna sum sama dengan sum kurungan pilih sel yang pertama kita nak dan tolak dengan sel yang kedua. Okey, sama. Okey, untuk sum. Ini untuk tolak. Jadi kita akan dapat dua markah perbezaan bagi 90 tolak 8. Okey. Dan untuk seterusnya macam biasa kita tarik saja. Okey, kita akan dapat nilai-nilai yang tertentulah. Okey, untuk darab jangan guna simbol, jangan guna huruf X. Kita guna simbol bintang. Okey, guna bintang. Sum, okey, sama juga 90 darab 88. Okey, maaf. 88 darab 2. Contoh kat sini saya guna darab 2 ataupun kita boleh buat yang lain. Okey. Sum apa nak darabkan C3 dengan D3. Kita akan dapat jumlah dia 7920. Okey, untuk bahagi 88 guna simbol palang. Okey, 30 D3. Kita jangan guna 88 bahagi 2. Kita guna D3, okey, sebab yang dalam tu maklum data yang dalam tu akan dibahagi. Kita sediakan, kita namakan rumah dia saja dan dibahagi dengan 2, kita akan dapat 44. Okey. Dan yang terakhir, yang ni cikgu bahasa sangat suka. Saya dah share dengan cikgu bahasa seorang dua orang dan dia sangat suka sebab dia tak perlu menaik banyak kali untuk buat vocabulary. Okey. Dia kata sebelum ni dia memang pecah kepala type, dah type perkata-kata perkataan dasar dia dan juga perkataan bahasa, terjemahan dia pula. Okey, kita guna translate. Okey, kita guna cikgu walaupun tak pandai apa-apa bahasa sekalipun, cikgu boleh guna translate dalam Google Sheet ni, terjemahkan. Saya tak pandai baca cikgu Korea ni, cikgu Zaki pandai. Nanti cikgu Zaki baca betul, cikgu Zaki semak betul ke tak bahasa Korea ni, ni untuk nama. Okey, bahasa Melayu kita buatlah role dia bahasa Melayu. Okey, bahasa Inggeris ataupun bahasa apa-apa yang cikgu rasa cikgu nak belajar dan cikgu nak kongsi dengan anak murid. Cikgu mungkin tak pandai bahasa tu tapi cikgu nak belajar. Boleh guna juga untuk perkataan translate ni. Okey, contohnya dalam bahasa Melayu nama, macam mana nak buat dalam bahasa Inggeris jadi terjemahan dalam bahasa Inggeris. Ini yang simple lah. Ada yang mungkin yang payah, kita boleh guna. Okey, pertama senang saja. Senang. Senang tak senang juga tapi cikgu kena faham. Okey. Pertama cikgu guna ni sama dengan cikgu pilih Google Translate. Okay, pilih je Google Translate. Okey. Kemudian cikgu pilih dia akan bagi cadangan kan. Okey, okay. Pilih yang kat sini. Okey. Saya tunjuk je cepat. Okey. Pilih Google Translate, pilih range. Okey, nampak tak? Okey. Google Translate range yang pertama cikgu nak guna. Okey, cikgu tapi yang ni cikgu kena tahu kod bagi bahasa tu. Contohnya bahasa Malaysia, untuk bahasa Malaysia MS. Okey, ada satu lagi kalau cikgu guna ID. ID tu bahasa Indonesia. Kalau yang tu ada perkataan bahasa Melayu, dia akan terjemah lari sikit. Okey. Sebab bahasa Indon, maksud untuk bahasa Indon ialah lain daripada bahasa Melayu. Dia perkataan yang sama tapi maksud yang berbeza. Macam tu, cikgu faham kan saya maksud kan? Okey, dan MS ini untuk BM. Okey, kemudian koma translate kepada bahasa Inggeris. English, bahasa Inggeris dia EN je, kod dia. Okey, cikgu boleh Google singkatan Google kod bahasa untuk Google Translate. Okey, untuk bahasa Korea, MS dan KO. Okey. Okey, MS tukar ke bahasa Melayu, tukar kepada bahasa Korea. Korea je KO. Okey. Jadi kita pun macam biasa
Ah, cikgu nak translate berapa ribu perkataan nak bagi buku apa, kalau cikgu bahasa Inggeris dia ada buku vocab untuk murid kan? Ah. Dia boleh, dia tak pening kepala buat seratus perkataan pun terjemahan dia tak perlu taip dah. Ah, tarik je jadi dia akan dapat. Ah, dan boleh dikatakan yang saya guna ni hampir betul lah. Kalau bahasa Korea, tarik juga dia akan ambil masa sikit lah, dan terjemah kepada bahasa Korea. Tapi sayangnya saya tak boleh baca. Okey. Seterusnya, translate. Okey. Yang ni, nak kata tak penting, bagi saya penting. Okey. Kadang-kadang kita suka kan, kau ada tak benda ni, benda ni, benda ni dalam Google Sheet ke apa ke kan? Kau email kat aku, nampak tak benda tu jadi satu benda yang susah. Kita nak kena email, alamak nak kena email pula, tak perlu email. Okey, cik klik saja butang share, cikgu masukkan saja email kawan-kawan cikgu dekat sini. Okey, contohnya banyak dah email kat sini. Okey, saya share dengan diri saya sendiri lah contohnya kan. Okey, okay, saya share. Dia boleh buat apa? Dia boleh tengok, komen atau editor. Okey, cikgu nak suruh dia editor. Share saja, dia klik saja butang send. Okey, masukkan email dia. Bagi orang yang di luar organisasi, dia akan tanya soalan kita, kita share je lah anyway. Okey, jadi selamatlah. Orang tu pun dapat, tak payah download email, buka email. Dia pergi saja dekat dia punya Google, pergi saja dekat drive dia, dia klik saja dekat share with me, dia akan dapat lah apa yang dia punya kerja tu. Okey, sangat sangat mudah, tak perlu lagi lah nak attach dah apalah, nak guna bagi kata-kata aluan dan pendahuluan ya untuk share ni. Okey, setakat ni ada soalan ke moderator yang tanya? Syok je jawab cerita. Ada soalan? Apa ni Zaf? Ada soalan ya yang saya post pada private tu. Ada okay. Peserta yang tanya macam mana cara nak buat drop down pada sheet yang lain? Ada nak cara buat drop down pada sheet. Ada macam mana nak buat drop down? Katakan contoh, contoh kat sini kan. Okey, kita dah buat tadi drop down dekat mana tadi? Dekat sini. Contohnya dah buat drop down kat sini kan? Ya, sorry. Sorry. Okey, dah buat drop down. Okey, dah buat drop down. Okey, dia nak buat tempat lain. Soalannya macam itulah. Okey, maksudnya dekat sini saya faham. Contohnya macam ni. Saya buat contoh kat sini. Okey, contoh dia dia buat kat sini. Dekat sini. Okey. Data dia dekat sini contohnya. Betul. Kemudian dia nak buat di sini drop down. Yang saya faham tu macam tu. Okey, okay, pasal kamu juga dia pergi kepada dia pilih cell mana yang dia nak drop down, pilih dekat data validation. Okey, pilih list of range, pilih dekat sini, dia pergi sahaja dekat sheet yang dia nak ambil maklumat tu. Faham? Okey. Tadi sheet 2, data dia nak buat drop down tu dekat sheet 2, tapi data dia dekat sheet 1. Okey, dia jadi dia sampai data pada sheet 1. Okey, dia klik sahaja pada sheet 1, pilih sahaja highlight macam tu. Beza dia macam tadi, dia tak ada tulis sheet. Dia tak tulis sheet. Sekarang dia tulis sheet 1. Nampak tak beza dia? Yang ni kalau kita tengok data validation, dia terus kepada checkbox. Dia ambil dekat ruang yang sama. Nampak? Okay. Yang kat sini dia ambil pada sheet 1. Klik saja okey, save. Data dia tetap jalan.
Okey. Okey, Alright. okey, Kalau kalau okey. kalau tak betul perkongsian saya tu, minta komen balik. Okey. Saya fikir betul-betul dia balas baik semula, betul cikgu, itulah maksud saya. Dia kata Okey. bijak, bijak Zaf. Okey. Okey. Lagi ada Okey. soalan lagi? Okey, ada peserta yang minta ulang VLOOKUP. Saya fikir nanti dia boleh lihat semula lah apa ni. Okey, boleh Tayangan tengok ini rakaman melalui juga. YouTube PJSM ya. Yeah? Yeah. Okey, setakat ni saya lihat ada dua soalan tu je Zaf. Okey, kita Okey. pun dah melebihi masa nampak gayanya ni. Jadi, Sebab excited. ya. Zaf ada nak kongsi apa-apa lagi ke sebelum kita berakhir ni? Saya rasa itu sajalah untuk malam ni. Mungkin kita boleh buat siri lain untuk advance. Sebenarnya ada lagi benda yang kita boleh kongsi untuk sebab banyak function untuk okay, sebelum tu saya nak satu benda lagi saya nak kongsi kan. Okay, markah ni apa tadi dekat satu lagi jap. Ni dekat markah purata ni saya nak cakap ada kadang-kadang kita nak baca titik perpuluhan dua kan? Dua titik perpuluhan selepas kan? Kadang-kadang kita nak tak ada titik perpuluhan. Kita nak 79 sahaja markah. Okay, cikgu pergi je dekat atas ni. Saya besar atas sikit. Cikgu pergi je dekat atas ni. Cikgu pergi dekat atas ni ada nombor. Ada decrease decimal place. Nak tambah, nak tolak. Okay, cikgu tolak. Cikgu, sekejap saya nampakkan. Okey lagi. Minta maaf ya. Ambil masa cikgu-cikgu. Okey, 79 kita tak nak 79.5. Kita nak 79 sahaja. Cikgu dekat sini, dekat ni, cikgu klik sahaja dia akan dapat 79 sahaja. Selepas perpuluhan tak ada nombor. Okey. Ataupun cikgu nak cari perbezaan mungkin markah tu sama. Setiap murid ada 3 orang murid, markah dia sama 79, cikgu boleh tambah untuk tengok siapa markah dia lebih sikit dari orang lain. Jadi cikgu boleh bagi kedudukan dia lebih tinggi sikit daripada orang yang 79. Faham tak kat situ? Okey. Okey. Itu sajalah yang saya nak tambah sikitnya. Okey, untuk akan datang mungkin kita boleh buat satu lagi kursus bengkel macam ni yang lebih advance yang kita boleh kongsi untuk analisis data pula kan. Okey. Okey. Jadi begitulah perkongsian pada malam ini. Terima kasih pada Cikgu Zafran. Apa ni? Saya fikir Google Sheet ini merupakan satu aplikasi yang very powerful ya. Sangat banyak kegunaannya. Dan sebenarnya apa yang kita Cikgu Zafran tunjukkan pada malam ini hanyalah asas kepada penggunaan Google Sheet kan. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, bermakna kita akan sama ada pilihan pertama kita kena usaha sendiri kan. Ataupun insya-Allah nanti kita syorkan kepada PJSM ya. Mungkin kita boleh buat siri yang kedua untuk yang advance pula selepas ini. Memang untuk urusan filing sangat sangat saya guna memang sangat berguna untuk urusan filing berbanding kita guna dokumen. Sebab dokumen kadang-kadang dia akan lari dia punya petak dia apa semua. Google Sheet dia auto kita boleh buat. Okey. Okey, setuju. Setuju Cikgu Zafran. Memang betul. Kalau kita guna Google Sheet dia selamat nak dari segi kotak dan sebagainya tu kan? Okey. Dan tambahan pula dia ada ruang untuk kita menambah formula dan memudahkan beberapa urusan kerja kita yang lain. Okey. Jadi saya fikir setakat itu perkongsian kita pada malam ini. Kita ucapkan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih pada Cikgu Zafran ya atas perkongsian pada malam ini. Terima kasih juga pada rakan-rakan yang menonton pada malam ini. Semoga apa yang kita kongsikan pada malam ini akan memberi manfaat kepada cikgu semua ya. Dan semoga perkongsian kita malam ini juga akan memudahkan kerja buat cikgu semua ya. Okey, kata-kata terakhir Zaf. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton malam ni dan juga kepada PJSM sendiri kerana bagi peluang kepada saya untuk berkongsi pengetahuan saya yang taklah sebanyak mana, mungkin ada yang lebih baik, lebih hebat lagi. Cuma saya kongsikan supaya kesenangan sama-sama.
Okey, untuk sama-sama boleh manfaat. Okey, kalau ada masalah apa-apa, boleh emailkan ataupun boleh emailkan kepada saya Mr. Zafran at pgsm.edu.my ataupun boleh boleh apa eh? Tak boleh apalah. Okey, dalam PGSM sendiri boleh tanya dalam grup PGSM. Okey, dalam grup Telegram betul. PGSM. Yeah. Boleh cari boleh dalam tanya. Telegram PGSM kan? Yeah. Cari je nama Cikgu Zafran. Saya punya nama sebenar. Okey. Jadi sebelum akhir sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton. Terima kasih kepada PGSM. Saya tak ada bagi survei dan juga QR code ke? Tak, itu kita buat dalam ni Azaf, kita guru-guru akan masuk melalui SPL PGSM tu. Jadi kita tak ada beri QR code dan sebagainya. Jadi bagi mendapatkan sijil dan sebagainya, cikgu daftar atau cikgu masuk melalui SPL PGSM ya. Kerana sijil kita akan sediakan hanya kepada ahli-ahli PGSM sahaja. Ya. Okey, sehingga berjumpa lagi ya. Mohon maaf jika ada kesilapan sepanjang saya mengendalikan program pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada PGSM, terima kasih kepada Cikgu Zafran dan terima kasih juga kepada semua yang menonton rancangan kita pada malam ini. InsyaAllah semoga kita akan ada ruang untuk berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam.